Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dengan channel Service O Smartphone. Di kesempatan siang hari ini saya ini mendapatkan kasus Redmi 3S yang kasusnya lupa pola seperti ini. Tapi di sini saya akan membuatkan tutorial cara remove pola tanpa menghilangkan data karena datanya sangat penting. Jadi di sini akan saya hapus polanya tapi tanpa menghilangkan data. Monggo disimak. Yang pertama kita matikan terlebih dahulu HP-nya dan masuk test point. Untuk test point-nya di sini ya nih, titik dua ini. Sudah saya test point. Selanjutnya, di sini saya menggunakan UMT Dongle Pro. Sebelum kita eksekusi, masuk ke tab Read dan Tool di sini. Brandnya pilih Xiaomi. Dan modelnya pilih Redmi 3S karena emang Redmi 3S. Pastikan HP sudah terbaca ke 9008. Caranya kita buka device manager apa ya? Lupa aku. Iya, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini sudah terbaca 9008. Selanjutnya kita eksekusi. Brand Xiaomi, modelnya Redmi 3S, di sini pilih disable lock. Nah, lanjut klik X. Di sini kita klik. Proses akan berjalan. Nah, seperti ini ditunggu aja. Alhamdulillah disable Android lock down. HP restart otomatis. Dan coba kita hidupkan HP-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti ini. Langsung bisa masuk menu. Kita cek tipenya di sini. Redmi 3S RAM 3 internal 32 GB. Sukses. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.